Jangan terdebar. Dari sepenanggal panik berbondong-bondong untuk mengevakuasi diri setelah terjadi erupsi lanjutan Gunung Semeru beberapa saat yang lalu. Dan dari sepenanggal kecamatan Candi Pro Lumajang ini diminta warga yang tidak keluar dari wilayah. Para petugas PMI Lumajang membantu proses evakuasi warga yang panik. Disebutkan pagi ini sudah terjadi dua kali erupsi lanjutan yang membuat warga berlarian keluar rumah. Warga pun diungsikan ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu situasi kembali kondusif. Mengingat jalan menuju lokasi tersebut
terlalu besar sehingga bila terlalu banyak kendaraan itu akan menyebabkan kemacetan, di mana untuk para petugas ini mereka bekerja terburu-buru oleh waktu untuk menyelamatkan nyawa orang dan juga nyawa nyawa orang yang memang sudah terluka dan juga nyawa orang-orang yang saat ini masih belum terevakuasi mengingat kondisi yang belum memungkinkan gitu. Dan kami kabarkan kepada Anda juga bahwa memang hingga saat ini kami masih belum bisa memastikan untuk peristiwa yang tadi siang ini mau kontrolan sangat mau kontrolan dari isi itu masih belum mengeluarkan statement gitu. Dan ini berkaitan dengan penutupan untuk saat ini tampaknya ini belum dilakukan penutupan lagi karena saya melihat ada banyak sekali kendaraan yang mulai berlalu lalang naik menuju ke lokasi sebelumnya tempat yang kabarkan tadi siang. Jadi memang ada petugas juga yang berada di sana ataupun di lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi erupsi dan harga. Ya, kalau tadi siang sekitar pukul 11 itu memang banyak sekali petugas yang berjaga di kawasan tersebut Rizky. Namun ketika terjadi kehebohan itu, banyak sekali petugas yang kemudian turun karena mereka memang berjuang untuk mengevakuasi atau mengajak warga dan mengamankan warga ini. Sudah jauh. Akan bisa tuh. Ini adalah kelapangan tenaga. Jadi berharap sekali ya ini warga tetap waspada dan juga tidak kembali ke rumah mereka karena aktivitas ini masih sulit untuk diprediksi. Pengungsian sendiri sakit di diri sana. Bebek jauh kayaknya. Ponsel yang jual di sini. Selain Anda katakan sebelumnya ingin mengambil barang-barang yang nilai masih berharga maupun juga tadi sempat mengambil hewan ternak. Oh, yang ini adalah namanya Mejemo. Berdasarkan pantauan kami di pagi hingga siang hari tadi memang utama dan penyakit kami adalah untuk mengamankan benda-benda berharga mereka begitu. Biasanya ada televisi, kemudian juga peralatan berharga begitu, dan juga untuk mengamankan hewan-hewan ternak mereka itu juga menjadi salah satu tujuan utama mereka. Sengateng dulu terus. Oke, kalau tadi kan sudah banyak informasi juga banyak warga yang warganya bilang kalau di sini warga melaporkan kemana? Kalau di sini ada melaporkan tapi nggak ada.